Alhamdulillah pada pagi ini kita telah pun membuat ataupun menjalankan majlis penyerahan kontijen Universiti Utara Malaysia Kekejuanan SUKIP kali ke-6 yang akan berlangsung pada 7 hingga 14 September ini. Dan saya amat berbangga sekali melihat setiap daripada pelajar-pelajar kita yang telah terpilih dalam SUKIP ini menunjukkan komitmen, latihan dan juga iltizam yang tinggi untuk memastikan Universiti Utara Malaysia mencapai kejayaan yang cemerlang, bukan saja sebagai tuan rumah tetapi mencapai kecemerlangan dalam pungutan pingat yang dipertandingkan. InsyaAllah saya akan cuba lakukan yang terbaik untuk ambil pingat masalah untuk UUM. Saya akan cuba untuk daripada individu dan pasukan juga. Buat takkan sekarang, okay, Alhamdulillah. Semua preparation berjalan dengan lancar. And sekarang ni cuma tunggu buat preparation last touch up and then okay, super ready. Latihan, Alhamdulillah. Untuk pergerakan pun ada kawan-kawan yang membantu dari segi pengangkutan juga. Boleh sebenarnya. Latihan dia daripada segi pergerakan jugalah, sebabnya mereka semua angkat barang-barang sendiri semua dan saya perlukan pembantu. Alhamdulillah juga ada pembantu yang baik untuk menolak saya ke pusat latihan juga dan juga mengambil barang-barang peralatan semualah. Semangat, Masya Allah. Saya rasa ibu dengan ayah, family dan juga kawan-kawan yang ada, mereka tak pernah putus-putus bagi semangat juga. Sentiasa adakan saya dalam setiap setiap temuan yang ada lah.